Sahabat Informa Elektronik, nah hari ini kita akan tutorial cara penggunaan dari freestanding Delizia mereknya Livina ya. Nah, jadi freestanding ini untuk bahannya dia udah stainless steel ya. Nah, bisa dilihat sendiri. Untuk kacanya pun dia lebih kayak stainless ya. Jadi ini bisa berkaca juga. Nah, ini untuk tampilannya. Nah, di sini dia udah ada suhu, temperatur suhu. Nah, ini udah ada api-apinya di sini. Nah, oke, langsung aja kita kasih tahu untuk cara penggunaannya masing-masing. Nah. Jadi untuk di sini jadi sini dia udah ada timer ya. Timer ini biasanya digunakan untuk oven. Nah, di sini untuk pemantiknya. Nah, ini untuk pemantik. Jadi saat menghidupkan ini untuk pemantiknya ini ditekan dulu. Nah, pemantiknya yaitu listrik. Listriknya itu ada di bagian belakang. Nah, ini di bagian belakang ini. Jadi untuk listriknya sendiri itu cuma makan 25 watt ya. Nah, jadi untuk penggunaannya ini tinggal tekan ini terus putar yang ini. Jadi mau menghidupkan kompor yang di bagian mana? Nah, ini ada bagian ya. Jadi di sini ada api kecil, api sedang, api yang enggak terlalu besar ya. Ini yang sedang, ini yang paling besar yang di sini. Di sini kebetulan ini baru kita pajang, jadi belum kita taruh untuk burnernya, belum kita taruh ya. Nah, jadi kalau customernya mau penggunaan api yang di sini, dia bakal hidup yang di sini nih. Kalau ini yang diputar, dia hidupnya di atas. Jadi di sini udah ada ya petunjuk-petunjuknya nih. Nah, ini untuk di samping, ini di samping, samping atas, samping kiri. Nah, di sini untuk ovennya itu dia pilih salah satu ya. Jadi di sini mau api atas dihidupkan bisa dipilih ya. Mau suhunya berapa? Ini api bawah ya, cuma api bawah aja. Api bawah, api atas dia nggak bisa hidup bersamaan kayaknya. Nah, jadi ini untuk tampilannya ya. Nah, untuk sahabat Informa Elektronik kalau mau grill, ini langsung tinggal tekan aja. Nanti ini bisa buat grill juga ya. Ini satu ekor ayam, jadi dia bisa mutar sendiri. Nah, saat pemasangan jangan lupa ya dipasang kakinya. Ini ada kaki, ini kita belum pasang juga. Jadi ini harus ya, untuk pemasangan kaki itu harus ditempel kalau untuk saat menghidupkan kompor. Jadi pas mau beli itu memang kakinya belum terpasang. Oke, sekian tutorial cara penggunaan dari freestanding Delizia tipe Livina. Terima kasih.